Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Sudgila Official. Oke, teman-teman ya. Ini kita sudah berada di kawasan Situ Bondo, Bumi Selawat Naria, Situ Bondo, teman-teman ya. Banyu Putih. Nah, ini kita di sini di jam berapa ini? Di jam 11 lebih 7 menit, teman-teman ya. Nah, ini selamat datang di Kabupaten Situ Bondo. Singa merah. Nah, ini teman, ini ada jalan ke kanan. Ini nanti kita ke arah Desa Wisata Kebangsaan ya. Yang ke kanan ini, teman. Nah, ini kita ke arah Desa Wisata Kebangsaan dan kita ambil yang ke sini, yang ke arah Alas Baluran. Dan teman-teman yang jika yang ingin mau ke Alas Baluran, nah ini ya, ikutin mobil ini saja, teman ya. Nah, masuk ke dalam sana ya. Nah, itu ke Taman Nasional Alas Baluran nih. Kita lanjutkan perjalanan ke sini ya, ke Arami Sedap. Ke Arami Sedap itu tadi ada warning dari kepolisian ya, sponsori Mie Sedap. Waduh, ini apa mana kira re. Oh, ini teman ada truk guling mana nang gini ya, apa ini truk keramik. Beh, hati-hati ya. Oke, hati-hati teman-teman, terutama bagi bapak-bapak sopir ya, apalagi yang lagi mengangkut angkutan berat ya. Hati-hati ya, selalu semangat, dan kalau ngantuk bisa istirahat dulu teman ya. Dan selalu jangan lupa untuk selalu berdoa. Wah, parah ini mau. Truking guling. Oke, kita lanjutkan saja teman. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu di jalur-jalur manapun. Kita melanjutkan perjalanan, jangan lupa untuk selalu berdoa teman ya. Ini bekas hujan, semoga saja nanti di sana nggak hujan. Ini juga terjadi mogok-mogokan di sini. Ya wes tak salib dulu, mogok-mogok aneh. Nah ini, yuyu, ini teman ya. Yuk. Oke, seperti biasa di Baluran banyak sekali kendaraan-kendaraan mogok teman-teman ya. Selalu hati-hati dan selalu semangat untuk bapak-bapak sopir ya. Semangat. Oke, ini bekas hujan teman-teman. Sepertinya durus iki mau ya iki yo. Lodron. Oh iya. Untunge. Ini teman ya, ini jalannya sudah diperbaikin, sudah dipertinggi lagi, sudah ditinggikan, cuman masih belum ada garis ini ya, garis-garis marka jalannya. Jadi teman-teman harus hati-hati karena ini sangat berbahaya teman ya, apalagi teman-teman yang melakukan perjalanan di malam hari, karena di sini kan nggak ada yang namanya lampu penerangan jalan atau LPJU teman. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati kalau malam hari lewat sini ya, karena hanya mengandalkan lampu kendaraan saja teman. Nah, ini sudah ditinggikan ya, dan juga lebar banget ini. Memang harus hati-hati ya. Nah, ini kita update untuk suasana menjelang tahun baru teman-teman, menjelang ini ya. Kalau Natal sudah kan ya, liburannya sudah ya. Ini liburan tahun baru ya, guys. Gabung jadi satu lah ya. Libur Natal dan juga tahun baru 2023 teman-teman. Nah, ini jalannya mantap ini. Oke, di depan ada apa itu? Oh, garis ini teman, sudah dibuat ini marka jalannya ya. Ini buat marka jalan ini kayaknya. Bener apa enggak? Oh iya bener. Oh, ngasih lampu teman ya. Dikasih lampu dan juga dikasih garis-garis polisi ya, seperti ini garis kuning. Nah, ini teman. Ini sudah dikasih lampu jalan. Lampu jalan lalu lintas ya, yang di bawah ya.
untuk malam-malam biar lebih aman teman. Dan juga sudah dikasih seperti ini untuk jalur ya, dikasih kuning-kuning. Kita salib dulu ya. Oke, salib dulu, bismillah. Oh, ternyata tadi itu bukan ini teman ya, bukan lampu ya. Ternyata dilobangin, nggak tahu untuk apa itu ya. Atau untuk ini menanggulangi kalau air genang ya, air hujan genang ya. Kami tidak tahu lagi sih ya. Yang komen-komen teman-teman, ya komen-komen teman-teman. Yang tahu teman-teman bisa komen saja. Dan ini kita ke arah Waduk Bajul Mati ya, ke Wana Wisata Waduk Bajul Mati ke dalam sini teman. Wah, ini muatane cek tutur-tutur aja. Jadi banyak yang mudik ya ternyata. Akhirnya mudiknya itu cuma di hari-hari raya gitu toh. Ternyata tahun baru juga bisa mudik. Alhamdulillah. Yang hari raya nggak bisa mudik, semoga tahun baru bisa mudik. Amin. Selalu jaga kesehatan teman-teman. Semoga selalu diberikan keselamatan dan juga selalu diberikan perlindungan teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa juga, karena berdoa itu penting teman-teman ya. Wah, ini mobil-mobil luar kota. Oke, dek ngarep iki ana macet iki. Oh ya bener itu, teman. Di depan itu sepertinya ada titik kemacetan lagi. Enak. Wadem. Oke, salib dulu. Rame ya. Munyuk.
Ake munyuk ya sak ning kene yo. Woi, enak man keripik oh. Ini teman, wake banget ini. Oke, monyet ini wake munyuk. Nah ini para pekerja-pekerja. Wah enak yo tumpahannya. Rest area yang capek-capek yang ingin mau nongkrong-nongkrong, nah ini teman-teman di sini untuk rest areanya banyak. Monyetnya wakil kok. Bismillahirrahmanirrahim yuk. Monyet, monyet. Makanya mobilnya berang lo liwat malan.
tikungan tajam. Wes. Oh.